Halo adik-adik, selamat datang di channel ini bersama saya Abang San. Dan di video kali ini Abang San akan mencoba untuk menamatkan story-nya dari game Upin dan Ipin. Baiklah, di sini langsung saja kita let's go menamatkan story-nya dari game Upin dan Ipin ini adik-adik. Oh ya adik-adik, di sini Abang San pengen promosi dulu buat kalian yang sudah menonton video ini tapi masih belum mensubscribe channel ini. Tolong subscribe sekarang, bantu channel ini untuk mencapai 100.000 subscriber. Tujuan dari game ini adalah mengalahkan robot telur. Bukan hanya mengalahkan robot telur adik-adik, di sini juga kita harus menyelamatkan teman-teman kita dari serangan robot telur. Seperti Esan, seperti Jardit, Meimei, Fizi, dan Mail. Itulah teman-teman yang harus kita selamatkan di game ini. Lihat, di depan kita ada Mail, berhasil kita selamatkan. Di depan kita lihat itu juga ada Meimei, berhasil kita selamatkan. Ada Jardit juga, berhasil kita selamatkan. Wow, mantap sekali adik-adik. Di sini kita berhasil ya menyelamatkan beberapa teman kita ya dari serangan robot. Baik, di mana sih robotnya, kok nggak muncul-muncul? Baiklah teman-teman ya, di sini Upin dan Ipin akan mencari robotnya. Let's go, pasti bisa ini. Dan semoga saja juga di video kali ini kita berhasil menamatkan story dari game Upin dan Ipin ini adik-adik. Let's go. Di depan kita ada Jardit, kita selamatkan. Ada Fizi, kita selamatkan. Dan ada Mail, berhasil kita selamatkan adik-adik. Wow, keren. Lihat itu, di sini muncul robot telur. Robot telur ini harus berhasil kita kalahkan semuanya. Kalau kita berhasil mengalahkan semuanya, itu berarti kita berhasil menamatkan story-nya dari game Upin dan Ipin ini. Baik, kita tembak semuanya. Dan di sini Upin dan Ipin memanggil robotnya untuk mengalahkan semua robot telur yang ada. Rasakan ini jurusku, jurus tebasan mematikan. Rasakan ini jurusku, jurus tembakan mematikan. Rasakan ini pukulanku, pukulan mematikan. Hahaha. Dan akhirnya adik-adik, di sini kita sudah berhasil mengalahkan robot telur. Itu berarti di sini kita sudah berhasil menamatkan story-nya dari game Upin dan Ipin. Yeay.